Assalamualaikum, saya Nan, tunang kepada Aniza. Hai, saya Anis, saya tunang kepada kita orang dah kenal berapa lama? Lebih kurang 2 tahun. Sebenarnya kita orang tak ada special date pun. Kita orang pun tak ingat kat mana yang date yang betul-betul. So kita orang rasa Disember lah. Sekarang 2 tahun. Karena selawat Anda pasti sini bulan nantinya akan di apa-apa atas kerjasama dan simpatinya dari segi barangkali dapat kekurangan dan kurang mengiringkan dan tuan rumah untuk ada kewasaan selawat dan rahmat Tuhan nazar oleh Allah dengan Thank you.
jenis yang agak pelupa sikit. Tapi saya rasa hari ni sebab saya boleh tengok semua orang, satu family, semua family, dua family bergabung. Saya tengok kebahagiaan semua orang. Lepas tu tengok semua orang bekerjasama, happy sekali. So tak ada sedih, walaupun ada sedih kita sekalikan, happykan semua. Jadi kumpul, jadi satu keluarga lah. Saya untuk kali ni, untuk pertunangan ni, saya ucapkan ribuan terima kasih yang pertama sekali untuk family saya lah. Of course family saya, mak saya yang banyak menyokong. Lepas tu dari saya jatuh sampai saya bangun untuk majlis ni, dia tolong saya sepenuhnya lah. Lepas tu Kak Syida, Jalin, Nizam, Zira, Ijal, lepas tu Alif yang sentiasa memeriahkan rumah kita orang tu. Lepas tu jiran-jiran, Cik, Paman. Untuk sahabat anda yang datang, saya ucapkan ribuan terima kasih sebab buat hari kita orang ni hari yang paling bahagia dan kenangan manis untuk kita orang berdua. Hai, assalamualaikum. Saya Yana, kepada Hanis ingin mengucapkan selamat hari pertunangan dan saya mendoakan agar pertunangan ini akan berkesalan dan ke jenjang pelamin. Kami mengucapkan selamat bertunang kepada Hanis dan pada ibu bapa saya. Kalau tak dia orang, saya takkan sampai sini lah kan. Family saya, kakak, abang, kakak saya, abang saya, Kak Ila, Kak Nurul, Abang Jamal, semua diorang akan banyak support kita orang. Actually kita orang ni memang sangat rapat. Macam Manis dengan family lah ni memang rapat. So kalau dah jadi macam ni, tambah rapat lah satu family. Semoga kita orang ni dipanjangkan jodoh sampai ke jenjang pelamin. Jadi lepas tu kita orang boleh bina satu masjid, satu bina satu keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Lepas tu insyaAllah, amin. Lepas tu apa ya? Doakanlah kita dipanjangkan jodoh dan kita akan jumpa time wedding nanti. Walaupun kita orang dah tunang ni bukan satu pas macam kunci untuk kita orang buat semua benda, still ada jarak antara kita orang. So kita orang mengharapkan doa daripada semua orang untuk mendoakan kita orang kebaikan, insyaAllah. Semoga yang datang baik-baik je dan dirahmatilah. Saja. Assalamualaikum. Bye.